Sahabat, Sungai Citanduy adalah suatu sungai di Pulau Jawa, Indonesia, yang berhulu di Jawa Barat dan bermuara di Jawa Tengah. Sungai ini terletak sekitar 270 km di sebelah tenggara ibu kota Jakarta, sebagian besar membelah tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cilacap. Sebagian sungai ini menjadi batas wilayah alami antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Hulu sungai berada di antara Gunung Sawal dan Kompleks Gunung Galunggung, Gunung Telaga Bodas, Gunung Cakrabuana dan Gunung Sadakeling. Muaranya berada di dekat kota Cilacap menuju ke Samudra Hindia, membentuk suatu delta yang disebut Muara Citanduy. Sahabat, bersama Karedok Lenca, mari kita simak tayangannya. Di aliran Sungai Citanduy, di sekitar areal pembangunan Bendungan Leuwih Keris, di daerah Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis ditemukan sebuah batu yang mirip jejak kaki manusia. Diduga, batu tersebut berhubungan dengan peninggalan Kerajaan Bojonggaluh, hingga Kerajaan Galuh pada zaman kuno, yang berdiri di sepanjang sungai itu. Sebuah tank baja, peninggalan tentara Belanda, ditemukan tertimbun pasir selama 70 tahun di Sungai Citanduy, tepatnya di lingkungan Parungsari, Kelurahan Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Penampakan ini akan terlihat saat air sungai surut tajam. Diduga, kendaraan tempur itu terjebak dalam pertempuran ketika menuju Yogyakarta pada waktu Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949. Pada tahun 2012, ada upaya mengangkat tank itu dari dalam pasir dan timbunan batu. Tetapi gagal dilakukan, karena keburu turun hujan lebat, hingga air Citanduy naik kembali. Sungai Citanduy merupakan jalur migrasi manusia prasejarah dari daerah pegunungan atau perbukitan dataran tinggi di daerah hulu menuju ke wilayah pesisir Pangandaran. Pada masa awal penjajahan, jalur Sungai Citanduy juga masih dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran transportasi air. Kaum penjajah pada zaman itu melakukan ekspedisi dan penelitian terhadap daerah-daerah pedalaman Jawa Barat, salah satu sarana transportasinya dengan cara memanfaatkan Sungai Citanduy. Pada masa itu pula, di Citanduy wilayah Banjar, terdapat semacam dermaga sungai, sekaligus pusat perdagangan hasil bumi, atau pasar terapung. Aktivitas perdagangan itu, hingga kini masih berlangsung, yang tak lain adalah Pasar Banjar, lokasinya memang berada di pinggir Sungai Citanduy. Halo sahabat, kita ada di Sungai Citanduy ini. Sungai yang memiliki nilai sejarah di daerah Ciamis, Tasik, dan Banjar, Patroman, juga Cilacap ya. Jadi sungai ini bisa kalian simak di narasi yang akan ditayangkan di Karedok Lenca. Jangan lupa subscribe channelnya dan bagikan jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ciao. Di sisi lain, keberadaan Sungai Citanduy di Kota Banjar ini menjadi keunikan tersendiri. Hal itu tak lain karena Citanduy membelah kawasan Kota Banjar. Kondisi ini terang saja menjadi potensi besar, karena keberadaan sungai di tengah kota sejatinya bisa menambah eksotisme wajah kota. Ha ha ha!
Citanduy selama ini telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Banjar. Air Sungai Citanduy menjadi sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Anom. Kekayaan, baik flora maupun fauna Sungai Citanduy, selama ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa jenis ikan khas Citanduy, di antaranya ikan bebeong, ikan prengpreng, dan lainnya. Bahkan, Citanduy juga menjadi habitat hewan-hewan buas, seperti buaya, biawak, dan ular, meski saat ini populasinya kian menurun. Nah, teman-teman, kita sudah melihat penampakan daripada Sungai Citanduy ya tadi ya. Di mana Sungai Citanduy itu adalah sungai yang bisa dibilang memiliki sejarah-sejarah yang sangat tinggi ya, untuk generasi-generasi muda ketahui. Dalam artian sehingga ketika melihat sungainya kita bisa melihat nilai sejarahnya, sehingga pencemaran-pencemaran lingkungan tidak akan terjadi ya sahabat. Kalau Sungai Citanduy itu adanya di daerah mana awalnya? Daerah Tasik, Ciamis, Banjar, atau Cilacap? Dari Tasik sampai Banjar. Dari Tasik sampai Banjar? Ya. Tasik. Kalau ke sananya ada ke daerah Cilacap? Nyambung? Ada, kan? Cuma namanya ganti lagi. Apa ya namanya? Lupa. Oh, ke sana ganti ngaran, tak? Oh. Tadi tukar itu nama, tadinya dinyakin ya. Sampai Pangandaran, Oh, berarti nggak sampai Cilacap, terus sampai Cilacap. Dari Tasik sampai Pangandaran. Tasik Pangandaran, Sungai Citanduy itu, teman-teman, menurut orang setempat nih. Jadi Sungai Citanduy itu yang kemarin heboh dengan penemuan apa tank baja itu, ya di sinilah gitu, karena memang katanya waktu dulu sebelum menyerang Jawa Tengah, Belanda itu lewat jalur sini, jalur Sungai Citanduy ini. Tapi di sini digempur oleh para pejuang-pejuang Tatar Pasundan, sehingga tank bajanya itu katanya ditemukan di daerah Citanduy gitu. Itu tank baja di sungai mana itu? Citanduy. Di sebelah mana? Di Parung Sari. Oh, Parung Sari. Ya. Oke teman-teman, begitu ya pengalaman saya terhadap Sungai Citanduy. Nanti kita simak lagi video menarik lainnya.